Pemerintah Aceh dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan Aceh di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh Rabu 28 Maret 2018. Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Andayani Budi Lesari. Dalam sambutannya, Nova mengingatkan BPJS Kesehatan agar tidak terlambat melakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan. Selama ini, kata Nova, masih banyak kasus karena BPJS relatif baru, sehingga masih ada kasus keterlambatan pembayaran klaim. Karena BPJS dan JKN sudah diperbaiki, ke depan Nova berharap tidak ada lagi keterlambatan pembayaran klaim khususnya di Aceh. Nova percaya untuk tahun 2018 tidak akan ada lagi keterlambatan, karena pola komunikasi pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan sudah diperbaiki, baik di tingkat regional maupun nasional. Nova juga menyampaikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dan diperbaiki terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan. Sosialisasi juga harus lebih gencar dilakukan kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Andayani Budi Lesari mengatakan, untuk tahun 2018, BPJS Kesehatan akan melaksanakan verifikasi digital. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, menyampaikan, meskipun standar pelayanan yang ditetapkan BPJS antara tahun 2017 dan 2018 tetap sama, pemerintah Aceh akan memberikan pelayanan tambahan di luar kerjasama yang sudah ditetapkan dengan BPJS. Dr. Hanif berharap dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, pelayanan kesehatan di Aceh akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.